Pembangunan jembatan di Desa Klagen, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, salah satu tiang pancang yang dipasang retak. Hal ini menjadikan kekhawatiran warga karena tiang pancang yang baru dipasang ini sudah retak. Marianto, Ketua Komisi 3 bersama anggota, melakukan pengawasan di lokasi pembangunan jembatan. Ia menyampaikan adanya salah satu tiang pancang yang kondisinya retak, kemudian juga meminta kepada dinas terkait untuk melakukan uji laboratorium supaya mengetahui kualitas tiang pancang yang dipasang. Tiang pancang yang diarahkan ke bawah itu ada yang atasnya ada yang retak katanya. Retakan itu apakah menjadi potensi nanti untuk kekuatan bangunan ini, Pak? Yang jelas yang namanya tiang pancang kalau retak itu mesti ada ke depannya, efeknya mesti ada. Cuma nanti kita ukur kira-kira efeknya itu seberapa. Diujikan lab kira-kira berdampaknya apa, karena jembatan ini adalah jembatan yang berhubung antar desa. Terus langkah dari komisi sendiri, Pak? Komisi 3 ini salah satu langkah pengecekan keadaannya. Kalau memang nanti nggak benar, otomatis kita akan melakukan rapat kerja secepatnya untuk menindaklanjuti masalah ini. Bagaimana sih solusi yang terbaik biar ke depan jembatan ini awet, kuat, dan selamanya tidak akan runtuh. Berarti kan gitu. Lebih detail, Manto Kontraktor Tiang Pancang menjelaskan, 16 tiang pancang yang dipasang sudah kuat untuk menopang jembatan dan beban di atasnya. Adanya satu tiang yang retak bukan menjadi masalah. Pasalnya, yang retak pada bagian atas, keretakan itu bisa digunakan sebagai pengikat dengan bagian yang lainnya. Selama ini ya aman-aman saja, Pak. Untuk pemancangan, kita ada data yang valid yang ada di lapangan. Jadi untuk pemancangan di sini nggak ada. Mungkin yang masalah kemarin itu kan di pecah di atas. Itu enggak apa-apa. Memang dia dikupas untuk pengikat di file cap yang ada nantinya. Jadi misalkan ada yang tidak terpenuhi, itu langsung di cutting semua, Pak. Tapi yang ada di sini sudah terpenuhi semua, jadi tidak ada masalah untuk pemancangan. Dewan juga meminta kepada konsultan pengawas untuk lebih seksama dalam melakukan pengawasan. Dari Nganjuk, Haryadi Suwandito, Garda TV. Antara 9 sing pinggir kene.